Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani itu wafat tahun 561 Hijriah. Imam Fakhrur Razi wafat tahun 606 Hijriah. Jadi terpaut 45 tahunan. Nah, terpaut 45 tahun. Berarti kalau memang sejarah mubarakah itu benar-benar tulisan daripada Imam Fakhrur Razi, harusnya dicatat, dimasukkan di kitab tersebut. Kenapa? Karena satu, Syekh Abdul Qadir Jailani sama Imam Fakhrur Razi ini hidup sezaman, sama-sama masih hidup saat itu, satu zaman. Syekh Abdul Qadir Jailani hidup, Imam Fakhrur Razi juga masih hidup saat itu, satu zaman. Nomor dua, satu kota, sama-sama di kota Irak, sehingga mustahil kalau tidak kenal. Yang Imam Ubaidillah di Yaman aja enggak disebutkan aja jadi masalah. Kenapa enggak disebutkan? Kalau memang ada kok enggak disebutkan sama Sajarah Barokah. Nah, ini sekarang yang di dekatnya sama-sama satu kota kok enggak disebutkan? Berarti kalau enggak disebutkan enggak ada Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti fiktif. Ini alasan kedua. Yang ketiga, sama-sama Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi ada tiga alasan yang harus secara ilmiah, dan tidak ada logika yang menerima kalau tidak dicatat di kitab Sajarah Mubarokah andai itu benar karangan Imam Fakhrur Razi. Kenapa? Satu, hidup satu zaman. Dua, hidup satu kota. Tiga, sama-sama satu akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Nah, kenapa kok enggak disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena kitab tersebut asli buatan Syiah. Syiah itu alergi sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab beliau adalah Ahlus Sunnah, Imam Ahlus Sunnah, tokoh Ahlus Sunnah, pejuang Ahlus Sunnah saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, para subscriber, para netizen yang budiman, mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan rahmatnya Allah itu mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dunia wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ini ada video tentang bantahan riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana nama channelnya adalah MHTV. Beliau seakan-akan mengatakan riset ilmiahnya Kiai Imad itu sudah terbantah secara ilmiah. Tapi coba kita tengok sampai di mana kadar keilmiahannya. Ya, yang pertama, beliau menyanggah kitab Asy-Syajarah Mubarakah, bahwasanya kitab itu bukan karangan Imam Ar-Razi. Itu adalah karangan Imam, itu adalah karangan dari orang-orang Syiah. Dengan alasan kalau memang itu karangan Ar-Razi, kenapa silsilah nasabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak ditulis oleh Imam Ar-Razi? Sementara Imam Ar-Razi itu adalah seorang ulama pakar nasab yang hidup sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu yang pertama. Yang kedua, selain Syekh Abdul Qadir Jailani dan Fakhruddin Ar-Razi itu sezaman masa hidupnya, domisilinya pun berdekatan, sama-sama satu kota di Irak katanya. Yang ketiga, argumentasinya sama-sama satu akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Lalu kenapa kok silsilahnya Syekh Abdul Qadir tidak tercatat di dalam kitabnya Ar-Razi yang disebut dengan Asy-Syajarah Al-Mubarakah? Nah, ini bukan argumen ilmiah, saudara. Anda ketinggalan kereta. Anda tidak mempelajari dengan detail riset ilmiahnya Kiai Imad. Makanya Anda membantah kitab Syajarah Mubarakah itu menggunakan silsilah
Syabdul Qadir yang tidak tercatat di situ. Ya, mohon maaf. Dari awal Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, sebelum polemik ini menjadi diskursus publik dan ramai di medsos, pada ceramah pertamanya Kiai Imad itu di acara haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menyatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu nasabnya tidak pernah tercatat di seluruh catatan kitab ulama-ulama ahli nasab. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani itu di masa hidupnya tidak pernah mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dan tidak pernah menceritakan, mempublikasikan silsilah nasabnya. Beliau lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang ulama yang bermakom Sultanul Aulia. Nah, oleh karena itu, ketika beliau wafat, anak keturunannya dan jamaah tarikahnya membuat kitab biografi tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang di dalamnya memuat silsilah nasabnya yang kita kenal dengan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, makanya nasab beliau dipertentangkan ketika pertama kali dipublikasikan melalui kitab manakibnya oleh keturunan dan jamaahnya. Sehingga akhirnya baru-baru ini, ya, di abad ke-21 ini, banyak keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani di Syria itu melakukan tes DNA untuk mengakhiri polemik silsilah nasabnya Syekh Abdul Qadir. Dan alhamdulillah hasil tes DNA-nya positif, ya, dengan tersambung dengan DNA-nya Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali, cucunya Kanjeng Nabi dari Sayyidatul Fatimah Az-Zahra. Nah, itu yang tidak Anda pahami, ya. Jadi bukan argumentasi yang ilmiah yang Anda sampaikan, yang Anda anggap bisa mematahkan riset ilmiahnya Kiai Imad, tapi itu argumentasi receh dan mentah. Mohon maaf. Jadi kalau Anda merasa bisa mematahkan riset ilmiahnya Kiai Imad, kenapa Anda nggak datang aja ke Jakarta, ya, minta fasilitas dari MDRA? Sebab Anda mewakili MDRA untuk berdebat dengan Kiai Imad secara terbuka. Begitu. Jangan di medsos ngaku ilmiah. Gitu loh. Ya enggak apa-apa ngaku ilmiah, tapi jangan mengesankan bahwasanya Anda sudah berhasil mematahkan riset ilmiahnya Kiai Imad. Diketawain orang banyak kalau argumentasinya kayak begitu. Apalagi Anda menggunakan kitab Abnaul Imam. Ya, itu sudah dibahas oleh beberapa channel-channel YouTube di awal, nggak perlu Kiai Imad yang bahas itu. Tapi kalau Anda meyakini bahwasanya nama Abdullah atau Ubaidillah yang tercatat di dalam kitab Abnaul Imam itu adalah hujjah yang kuat dan bisa mematahkan riset ilmiahnya Kiai Imad, kenapa MDR Anda pakai kitab itu? Nah, kenapa MDR Anda pakai kitab itu untuk melawan tantangan debat ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani? Ya, tidak berani menjawab tantangan debat ilmiah Kiai Imad dan cenderung diam, hanya celoteh-celoteh di medsos, kemudian berbicara di majelis-majelis jamaahnya sendiri, itu menandakan bahwasanya tidak punya alasan hujjah yang argumentatif untuk mematahkan riset ilmiahnya Kiai Imad. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.